Gerakan kompon itu satu anak panah ini atau arrow yang berbeda warna untuk pemula itu harus di atas. Jadi arrow race-nya harus seperti ini. Tapi kalau yang model biskuit itu bebas. Ini biskuit. Iya, itu biskuit. Itu perbedaannya. Nah, kemudian biskuit. Untuk menarik stand kita berdiri posisi dengan target yang ada di depan kita, kita harus bersamping-sampingan seperti ini. Oh, pakai sendal bang ya? Ya, untuk sementara saya pakai sendal. Oh. Gitu ya, karena emang musim hujan becek. Oh gitu. Yang kedua, karena kita berlatihnya malam menggunakan lampu petromat. Ini kalau di bank sih dipakai buat ngitung duit. Oh. Ultraviolet. Ultraviolet, bang. Dan yang ada di tangan kanan saya di pergelangan itu adalah salah satu aksesoris dari merek FS. Importnya ya, ini bang, termasuk bow release. Release bow. Ya, release bow. Jangan sebut merek, bang. Enggak, ini karena emang ada bacanya FS, saya harus mengucapkan. Oh iya. Daripada enggak ada sama sekali. Oke. Okay. Harus ada merek itu. Jadi untuk kemudian kita tarik tangan kiri memegang bow ini harus kita hempaskan atau kita dorong ke depan. Ini yang memegang bow release kita tarik ke belakang. Siku sejajar bang ya sikunya? Ya, ini untuk jari karena posisi kita di atas daerah pegunungan. Ya. Kita harus menarik tangan kanan ini sampai ke belakang telinga. Gitu. Kemudian kita pijat atau pijit bow release. Kena hebat abang ini. Kena bang. Nah, untuk sementara seperti itu. Jadi untuk berikutnya berlatih yang rajin. Siap. Terima kasih kepada saudara-saudara. Oke. Saya akan berlatih kembali. Silakan Bapak Chandra mencobanya.